Final Cut. Tinggal di sini sama siapa? Iya. Emang gue. Ganteng ya? Ganteng. Nah, itu dia. Halo. Teman-teman gue dari kakak kampung. Randy. Ujang, jawara pantun. Bocor-bocor semua. Gue minta izin ya. Ntar malam teman-teman gue bobo di sini. Oh, boleh nginep aja di sini ya? Ya. Lagi ngapain lo? Ngerujak. Ngerujak bulu ketek. Aduh, lo tuh bego banget sih. Udah tau lagi nyukurin bulu ketek. Gimana sih lo? Itu bulu ketek apa ponan toge? Lo tau, lo jangan banyak ngebacot aja deh. Nih, rantuin, cabutin nih. Sorry ya, gue nih laki-laki terhormat. Masih punya butin ituan. Oke deh. Apa tuh? Tuh bukain tuh pintu. Ada tamu kali. Paling dah. Wah, kecabut! Ya, ngapain ditempel lagi dong kecabut tuh ya? Asep! Udah inget? Asep mana ya? Alah, si Tato mah bagaimana sih? Kan dulu kita tuh suka main teh di kobangan berduaan. Oh, yang nyebur? Nyebur! Lelep! Anaknya Pak Bus Nandar! Ya, Bus Nandar! Bus Nandar! Tato menikahkan sama Tato. Mentil! Mentil! Asep teh kangen sama Mentil! Siapa namanya? Cika. Bapak kamu polisi. Kok tahu? Habisnya kamu sudah memborgol hati aku. Gua pokoknya kagak mau tahu. Lu besok mesti ikut pulang ke kampung. Gue nggak mau pulang sebelum gue jadi orang kaya. Kaya bang? Lu kerja aja gak pernah betul. Gue semalam itu dapat wangsit. Wangsit? Ya. Ini wangsit yang gue dapat
bukannya pangsit, lu kata temennya benjong. Tim lo. Kembar dulu. Anggelam-gelam. Asik. Jangan nyariin. Kameranya gak dapet. Yang gua dapet dalam mimpi. Ini wangsit. Di situ ada kuburan bekas orang Cina kaya. Dan dia di situ udah enggak dirawat lagi. Di situ banyak harta dan karun. Lo mau ikut apa enggak? Kapan? Gua berangkat sekarang. Kenapa dia seperti itu, eh? Buduk maghrib, jadi bencong! Oh iya, lupa. Capcus, Cin. Iya? Oke, okay, oke. Okay. Kita let's go! Oke, okay, kita comeback yuk. Tepat-tepat gak kaget enak banget sih. Ya, mana yang gue tau. Kalau kita tata tempatnya seperti begini. Eh, Santi. Ikan asin pakai bikini. Lu yakin perhiasannya di sini? Eh, ikan asin dibakar sama Bang Mali. Pak Bolot mau juga. Ponori minta lagi. Akhirnya, Pomas ngomel-ngomel. Eh, lu ngepantun apa ngedongeng? Nah. Ini dia tempatnya. Eh, you yakin ini tempatnya? Yakinlah, orang Santi mimpinya tempatnya di sini kok. Ini orang kaya yang tinggal di sini. Cuman keluarganya udah pada pindah ke Tiongkok. Tiongkok? Iya. Otak lu gembos. Tiongkok. Nah, ini. Almarhum, namanya Li Cintong. Tapi dia itu dulu ditemani sama saudaranya juga. Cebok Tai. Pas dia lagi sakit, Cebok Tai pulang lagi ke negerinya. Ditemenin dah tuh akhirnya dia. Sampai. Lu botak. Kau mau cepetan serem tau? Ih bener. Ayo kita buka. Oke. Okay. Ke restoran Karedo. Hah? Kok mayatnya tengkurap? Dia capek kali ya. Sebelum dia bangun, kali aja tadi mau sahur. Ayo kita ambilin. Bulan apa? Ambil masnya. Untung ya, ini peti isinya penuh mas-mas. Lu bisa bayangin kan, kalau ini peti isinya mbak-mbak. Palingan lu terus yang datang. Karena gue tahu lo seneng sama Mamba. Eh, tapi nih ngomong-ngomong nih uang dulu nih. Emang bisa laku? Kita ntar tukerin di Molitik Banjar. Sekolah lo dalam kandang. Tidur yang ingat ya. Akhirnya kita jadi OKB. Apa? Orang kayak bego. Lo aja berdua. Kampret tarung, kabur. Cabut. Hei, salah. Alhamdulillah, udah nggak ada yang godain lagi. Taplak meja, bukan. Tapi ada pun. Unyuk lu. Unyuk. Kuntilanak. Mana ada kuntilanak? Adanya vampir. Ada ya? Percaya kan? Apa kata Santi? Bu, percaya gua. Kak. Kabur!
halo nasi sisa nasi kali. Halo. Ah, udah. Malam ini tidur di kamar ini aja ya. Ya iya tuh Asep tidur di kamar ini, masa di kamar mandi. Kamu mah suka beleguk. Tapi besok pulang ya. Habisnya Ate kasihan sama si Jepri. Jepri itu siapa emangnya? Sapinya Aa. Asep sapinya Aa. Kasihan tuh Jepri. Aduh, capek juga nih lompat-lompat. Dengkul dah kopong, blehe dah, blehe cong, blehe kek, blehe cong. Masih muda jadi bencong, mati kecekek jadi pocong. Buset deh. Tapi lu pocong kok keren banget ya. Haha, kemana aja lo? Mana zaman sih sekarang pocong nyermin? Pocong tuh kayak gue, keren, kece, eksis di Twitter. Pocong narsis lo. Eh, ngapain lu datang kemari? Mending nih, lu balikin aja duit yang lu curi di kuburan Cina. Kalau enggak, lu bakalan mati ngenes kayak gue. Mau lo? Kalau takut, emang gue takut. Tapi kalau urusan duit, gue masih waras. Emang gue pikirin. Iya, apaan sih? Rusuh banget deh. Ya, emang sama Bon, jadi homo. Hah? Kok bisa meledak jadi homo? Tahu, sering mandi di comberan kali, makanya jadi homo. Muka lo cakep, otak lo setengah. Mana ada hubungannya mandi di comberan sama orang jadi homo? Gelo. Iya, tapi terus kenapa kok bisa-bisa jadi homo gitu? Ya mana gue tahu. Tadi gue liat apaan ya? Pocong bukan ya? Pocong kok bego ya? Lari deh. Ah, bosen. Godain manusia pada cupu. Aha, siap. Waduh, kok kalian pada pakai kostum pocong? Gue begini karena gue kasihan liat lo bengong. Dan gue pengen solider ame lo. Itu, Cong. Iya, kita berdua itu gaul sekali. Kita solider sama teman. Eh, Cong, gue boleh tahu gak sih kenapa lo itu kok bisa sampai mati jadi pocong? Ceritanya gimana sih? Lu ingetin gua lagi deh. Gua jadi males kalau gini. Begini ceritanya. Dulu waktu gua masih hidup, gua adalah seorang tukang ojek. Gua pengen ngajak merit cewek gue, cuman gak direstuin gara-gara kurang modal. Oh. Terus kenapa sih? Gua dapat informasi kalau di kuburan Cina itu ada harta karun. Ya udah gua kesana ngambil tuh harta. Taunya gue sial. Pas gue balik pakai motor ojek yang biasa gue naikin, gue malah ketabrak bajaj. Wow, mengenaskan. Sedih. Ternyata halusinasi. Halusinasi. Iya, halusinasi. Asik. Sekarang Santi jadi orang kaya.
bagi dong. Nih. Kok ada yang minta ya? Curiga nih. Cuyung, Pak. Enggak syuting. Aduh, ngapain? Tanda kemarin. Aduh, ngapain? Kok deketin Santi lagi sih? Ih, nakal deh. Nih. Diam lu. Kok gak nipis? Kekecilan kali uangnya. Kurang gede ya? Dari sini. Aduh. Kok kamu sih? Eh, lu pikir gua pampir Tiongkok? Lu segala stempel muka gua? Apa? Gua sih bukan takut sama setan, nih. Pala gua lu jengglok. Gua heran deh sama si James sama si Bujang. Kok dia bisa jadi homo ya? Padahal dia di kampung gak begitu. Masa sih? Gue tahu. Jangan-jangan emaknya homo lagi. Makanya anaknya ketularan homo. Eh, lu ngomong jangan asal bacot. Gue tahu keluarganya. Lu cakep-cakep, lu ngomong sembrono lu. Tidur. Sekarang begini, entar gue setel, terus abis itu lu yang pake. Ini sembarangan, masa Santi pake pocong sih? Enak aja, emang gak ada cowok-cowok lain apa? Bisa aja deh lu. Yaudah, entar Santi tangkep ya. Ajar! Selamat ulang! Dia kencang! Banci aja, lu bisa mukul dia. Eh, lu pegang gantian, biar gua. Keluar petaknya sini. Gua, biar tuh. Aduh. Iya. Ini mampus lu, biarin biar rasa mantengnya yang suka godain Santi mulu sama teman-teman. Bubar sih lu. Lu
gue? Hah? Lu kenapa? Kesurupan setan keder lu. Yang di dalam siapa? Dalam lu, gue di sini. Ada-ada aja saudara ini. Beneran yang di dalam siapa itu? Bujang! Congor nih, congor. Oh ya, bagus. Di dalam ada lu. Ada lu, ada lu di dalamnya. Kemana? Hah? Beneran tadi gue liat lu di sini lagi ngeden-ngeden. Ngedan, 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 ngedan. Muka lu tipis kayak dompet akhir bulan. Lu kan tahu kalau gua agak bisa beol di WC duduk. Gua tahu lu tuh udik. Baik, Mas. Ya. Pagi. Pagi. Kayaknya kok kenal tuh orang. Datang pipis nih. Lo tuh jalan pakai mata. Lo tuh mana ada orang jalan pakai mata. Jalan tuh pakai kaki. Allah, kaki di situ. Gak tahu pakai nanya. Ambil nafas. Maaf,
Pocong segala jatuh dari langit, sekarang gue udah pakai helm biar aman, biar safety. Aman lu lagi, kenapa sih seneng banget ngintilin gua ngefans sama lu. Lu fans sama gua? Kalau begitu gimana kita foto? Ide bagus. Gua suka gaya lu. Gua nggak suka gaya gua. Ini ya diberkatan senyum, 1, 2, 3 cepot. Gue cakep banget hasilnya. Kalau begitu gue pulang dulu ya. Ngapain lagi tuh pocong siang-siang udah datang, kayak orang gak ada kerjaan aja. Untung kok kabur. Setan. Ada kipet tuh orang, gua mah berantem mati-matian, nggak tahu ini gue. Ajib, ini pakai pete. Udik, ini siapa tuh? Nggak tahu gue nemu. Ih, nggak model nih orang nih. Lu jangan berisik apa ya, gue tuh lagi makan mie enak banget tau gak sih? Dari kemarin tuh ya gue kagak bisa merem, kagak bisa melek. Lu ya baru gak bisa merem aja udah ribut. Gue tau gak semalam gak bisa tidur. Bodo amat. Tau nih. Gue lapar nih, minyak bagi dong. Mau nih. Ih, kebiasaan dari kampung nih ya Udik. Jolo ngambil. Ih, tapi mau ya. Ih, aja gue. Gak bisa. Siapa ngeliat orang makan enak? Orang kok aneh banget sih. Aduh, masa Allah mukanya serem amat. Mau kok, ambil dong, ikhlas. Tunggu sini aja ya.
Bentar. Abang kemari ingin membaca buku. Ngapain lo baca buku? Lo kan gak kuliah di sini. Peginamu membawa buku. Memang cintamu hanya untukku. Hebat. Ada sepeda ampe bekarat. Membangun rumah memakai paku. Aku tahu kamu naksir berat. Naksir beratnya kepada aku. Gue keren deh gue. Si Koko makan kue pancong. Lah kok lu berubah jadi pocong? Gunting kuku, naik taksi. Bolehkah aku mohon permisi? Kalau gue gak boleh, ya udah, gue mau kabur. Raymond, Mon, ada pocong. Pocong. Sama you, you semua udah mencuri harta I punya nenek moyang. Ya you, emang kita tuang jamu. Man, sekarang balikin sama I. Kalau you semua mau temen you, I balikin sama you. Sorry ya, lo, gue, N. Nih, tolong pegangin harta cirunya. Biar Santi yang ngadep ya. Karun. Ya, itu aja marah. Udah sana. Maaf, Santi hilang. Doyan. Siap. Aduh, kok gelap? Berhasil. Berhasil.
pengen nafsuan deh. Sialan. Ngapain sih langsung berantem sih? Senam dulu, harus ada pemanasan biar otot-otot kita itu nggak tegang. Siap ya? Tegang di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ini mau bencong nih. Biar. Aduh. Saya nak bencong lah. Kurang ajar Delno, sudah mengerumut kehormatan Santi. Sialan. Aduh. Santi gak bisa kawin nih. Telur Santi pecah, burung Santi klepek-klepek. Aduh. Gombel. Aduh, bukan itu. Aduh, bukan itu. Aduh, bukan itu. Aduh, bukan itu.
Pada nggak apa-apa? Alhamdulillah, dia selamat ya berkat kita dan penjahatnya semua tawes. Tawes! Iya. Cepetan. Pokoknya ini malam juga kita harus pulangin ini harta Kirun. Aduh, Santi kan lupa lagi, itu aja pakai marah, ngeselin deh. Santi, lu kan banci, masih aja nafsu sama perempuan. Tahu. Aduh, maaf, Santi hilap. Hilap, doyan lu mah namanya. Udah yuk ah, ayo. Udah ya, ayo jalan deh. Banci aja, so normal. Cepetan nyapa ah. Uang dan emas masakan emasnya. Udah pada mati kan? Iya dong, kita udah almarhum. Lagian, gue bilangin pada ngatak sih. Rasain tuh akibatnya sekarang.